ada Star Trek ya. Pak Direktur. Ini ruangannya Pak Mei, ini ruangannya Pak Musa. Kasusnya di sini. Ini ketarisnya Pak Direktur, Bu Nunu. Makasih, Bu Nunu. Terima kasih. Ya, jadi... Mari. Sudah direkam, itu tidak apa-apa. Ini tempat saya. Pak Heru, ruangannya Pak Heru, Mas. Makanya saya diajak tadi berapa itu ya? Kunci, Pak. Mau karena jaringannya lancar, nonton YouTube aja enggak apa-apa, udah kerja. Jaringannya udah lancar. Ya, ini teman-teman programmernya di sini. Ya itu tadi sebenarnya kami enggak penting, enggak hadir itu enggak penting. Ya, produknya yang penting. Teman-teman security juga ada. Sampai nggak bisa dilihat karena secure kan. Nah, kalau mau masuk ke situ Mas Andri pinjam tangannya data center. Siapa? Siapa yang pinjam? Saya pun nggak bisa masuk. Kalau yang masuk nanti yang gembira. Ayo pinjam. Nanti paling nggak sekret lah, coba lagi pakai aplikasi. Kalian punya aset apa? Kalau listrik di sini gimana Pak? Kita punya genset sendiri. Jadi sistem data center ini punya channel. Ini kita pasang. Oh, ya. Tadi yang baru-baru. Kalau dari PLN gitu, kontasinya stabil gitu atau? Ya enggak juga. Biasanya sini satu ini. Ya. Itu tadi makanya kami punya genset sendiri. Ya, itu pun kan tanya sekian jam. Dulu kami tergantungan banget dalam sumber daya. Karena genset kami pakai genset gedung ini. Tapi akhirnya kami ya tadi dibolehin, diizinkan untuk punya sendiri akhirnya. Kan untuk itu kan juga nggak murah kan. Kami juga harus ada tempatnya kan. Kami dibentukin tempatnya juga. Karena record supply power itu juga di kami gitu, kan PLN-nya kalau PLN itu kan kami nggak bisa gimana, iya, mana pun nggak bisa milih, nggak suka PLN nggak bisa. Kalau ini kan kami bisa, kami sekian tahun lalu pakai Indosat sama Telkom. Oh, untuk ya sekarang kita pakai Telkom karena harus pakai Telkom.